Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cece Detri. Kali ini saya ingin membagikan kumpulan ceramah dari almarhum Syekh Ali Jaber mengenai surat-surat penyembuh segala penyakit. Jangan lupa di subscribe, tombol lonceng, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Saya baca Al-Fatihah 7 kali di dalam air, baru saya minum. Ini menjadi wirid saya, kebiasaan. Bisa boleh sekak satu kali baca Al-Fatihah, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Dan subhanallah, Al-Fatihah termasuk surah yang paling dahsyat untuk menyembuh segala penyakit. Tapi tergantung keyakinan, jangan coba-coba. Tapi itu mujarab. Sakit kepala, sakit gigi, sakit tangan, apapun sakitnya, taruh tangan kanan di posisi sakit. Misal sakit kepala, di mana tangan kanan, taruh di atas sakit kepala atau di posisi sakitnya, dan baca Al-Fatihah. Dalam penuh keyakinan, Al-Fatihah adalah menyembuhkan segala penyakit. Ayat kursi, berlindungan dari bahaya sihir, berlindungan dari bahaya dukun, berlindungan dari bahaya orang yang ingin mencatuhkan keluarga kita atau menghancurkan usaha kita. Ayat kursi perlindungan dari ini semua. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Bahkan ketika turunnya ayat kursi, turun dengan cahaya. Al-Fatihah pun turunnya dengan cahaya. Termasuk juga 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir. Jadi ayat-ayat yang sederhana ini boleh Bapak Ibu dijaga menjadi wirid kita sehari-hari. Walaupun tambah sakit, anak kita sudah tidur dan dia belum baca ayat kursi, tak apa-apa, orang tuanya bacakan Al-Fatihah sambil usap kepalanya, bacakan ayat Al-Kursi sambil usap badannya, insyaAllah dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Suratul Baqarah jadi wirid. Alhamdulillah, saya dengan adik saya termasuk ibu saya tidak pernah tinggalkan suratul Baqarah setiap hari. Khatam. Kalau saya baca suratul Baqarah 39 menit tuntas. Dah tahu kalau bapa ibu berapa hari. Saya 39 menit cukup. Lancar, bacaan lancar sudah cukup 39 menit khatam suratul Baqarah 286 ayat. Dan saya jaga suratul Baqarah ini karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha baraka wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala." Bawala suratul Baqarah, jagala suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang tinggalkan suratul Baqarah akan menyesal. Dan orang yang membaca suratul Baqarah di rumahnya tidak akan berani didekati syaitan rumahnya. Kalau syaitan di dalam pun akan lari kabur dari rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin merasa berat atau masih berbata-bata atau sulit membaca suratul Baqarah, silakan buka Al-Quran dan hidupkan YouTube suratul Baqarah, atau apa namanya, CD atau MP3 atau dari HP setelkan suratul Baqarah sambil buka Al-Quran sambil simak. Masa pun simak tidak bisa sih, dengar insyaAllah tidak lama. Dan ini menjadi wasilah pertama kita dapat pahala. Yang mendengar sama pahalanya sama yang membaca, setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua, Allah turunkan keberkahan di rumah kita dan keluarga kita. Yang ketiga, tidak ada syaitan dan jin berani dekati rumah tersebut. Yang keempat, kalau ada jin, ada godaan, ada makhluk halus di dalam rumah kita, akan diusir oleh Allah dengan kekuatan dan cahaya suratul Baqarah. Dahkan Al-Baqarah menjadi perlindungan dari segala penyakit. Faham Bapak Ibu? InsyaAllah siap amalkan sesuai kemampuan. Tak usah 39 menit, tak apa-apa, sesuai kemampuan. Kalau tak bisa tuntas satu hari, tak apa-apa, lanjut besoknya. Kalau belum bisa selesai pun, lanjut hari ketiganya.
sampai selesai suratul Baqarah. Begitu selesai, ulang lagi dan jadi rutin insyaallah sampai akhir hayat. Wallahi dahsyat, berkah rizki, berkah umur, berkah keluarga, berkah rumah, dan dijauhkan oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan. Tak ada yang lebih bahaya daripada sihir dan dukun, tapi Allah selamatkan dari godaan makhluk halus dan syaitan dan jin, apalagi godaan manusia. Al-Baqarah itu dahsyat. Ayat kursi satu ayat, kalau kita jaga setiap habis salat fardu, akan dapat jaminan masuk surga. Cuba ayat satu ayat. Makanya saya sering ingatkan jamaah, kalau anda buru-buru, ada urusan, ada kerjaan, ada meeting, ada rapat, ada janji, begitu selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai habis, langsung ayat kursi. Habis itu dah apa-apa jalan. Ayat kursi dulu. Kalau anda takut buru-buru, ada urusan, dah bisa ditunda, ayat kursi. Dan zikir yang lain dah apa-apa sambil jalan. Subhanallah 33 sambil naik motor, sambil jalan kaki, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, dah apa-apa boleh sambil jalan. Tapi ayat kursi, jangan sambil terlewat habis salat fardu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya untuk masuk surga. Subhanallah. Satu ayat. Rugi orang yang tidak baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, baca ayat al-kursi satu kali. Rasulullah SAW bersabda, man qara ayat al-kursi inda an-naum lay kana lahu min Allah hafiz wa la yaqrabahu syaitan. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi ketika mau tidur, akan dilindungi dan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda, didekati aja tidak bisa. Tolong tanamkan cinta ayat al-kursi kepada anak-anak kita. Bapak ibu, mohon doa restu. Saya harap semua yang hadir berkenan terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bapak ibu berkenan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Mungkin kita bisa gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insyaAllah sedekah kita, infak kita, perjuangan kita, fisik kita, tenaga kita, ilmu kita, apapun yang kita bisa berikan untuk Al-Quran, mudah-mudahan menjadi saksi baik dan tertulis nama kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, terimalah niat baik kami. Berikan kemudahan untuk kita memperjuangkan Al-Quran di bumi Indonesia. Ketika mau tidur, dalam kondisi duduk, walaupun mohon maaf ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh tetap amalkan amalan ini. Contohnya seperti ini, silakan kita praktik, angkat tangannya seperti ini ya, bukan seperti doa, tapi seperti ini, dan dibacakan di dalamnya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kemudian tiup 3 kali. Tiup 3 kali, kemudian baru usap ke badan, dari kepala sampai ujung kaki. Ini dalam kondisi duduk di tempat tidur. Kesurupan, godaan, gangguan, sihir, apapun penyakit yang kita rasakan, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan batin, termasuk buat anak-anak kita. Ini baru sekali. Terus yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali, kemudian usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Kalau ke belakang ya sesuai kemampuan, jangan maksa-maksa. Ya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Tiup ya, bukan meludah ya. Tiup sampai ke ujung kaki. Orang tua yang punya anak, anak sedang tidur, belum terbiasa mengamalkan amalan ini, boleh ibu-ibu atau kakaknya membacakan, kemudian usap badan adiknya sendiri atau anak bayi, ya siapapun dia, di termasuk orang tua yang sakit. Kalau ada di antara jemaah yang punya orang tua sakit atau kakek nenek sakit, boleh anda bacakan, kemudian usap badan mereka. Ini bisa menjadikan ruqyah, bisa juga mengobat diri sendiri. Habis selesai bacaan ini, kemudian baru berbaring, mau tidur, baca ayat al-kursi. Habis ayat al-kursi, baca 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir sampai akhir fansurna ala alqaum alqaum alkafirin. 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Habis itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Baru bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma ahya wa amut. Kalau hafal doa yang tadi, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin. Masih banyak sebenarnya panjang doa-doa tidur, mungkin ada lebih dari 10 macam. Ya, karena mungkin terlalu banyak, takut nanti susah hafal. Dan orang Indonesia kalau tidak hafal semuanya, hilang semuanya. Makanya saya kasih sebagian, tidak kasih semuanya. Saya kasih sebagian biar dijaga. Insyaallah mudah-mudahan. Saya kumpulkan ada 20 amalan saya buatkan, karena selama saya di Indonesia sudah mau 10 tahun, sudah tahu karakter orang Indonesia. Orang Indonesia maunya yang mudah, yang enak dan masuk surga. Ribat-ribat, susah-susah dah mau, pusing. Karena dia sudah sendiri pusing, ditambah lagi ajaran agama membuat dia pusing, berat. Makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Ringan diamalkan, mudah diingat, mudah dihafal, tapi pahalanya luar biasa. Jadi kumpulkan dalam satu buku, dan insyaallah mungkin nanti kita titipkan di Nurul Hayat, mudah-mudahan insyaallah bisa bermanfaat. Sekarang saya tidak bawa, tapi ada di toko-toko buku, ada 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Dan semua amalan yang saya sampaikan memang amalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat bagus, sederhana, mudah, tapi pahalanya sangat luar biasa. Dan itulah yang kesukaan saya, mencari yang promo. Faham enggak promo? Ya. Yang tidak butuh banyak kerjaan tapi pahalanya besar. Ini kan ini bisnis sama Allah. Kita juga harus pintar bisnis. Allah Subhanahu wa taala menawarkan 5 waktu salat kita dapat 50 pahalanya. Seperti kita kerjakan 50 kali salat. Salat duha sekian pahalanya. Salat malam apalagi. Sunnah subuh.
sunnah subuh qabliyah, sesudah azan subuh yang disebutkan sunnah fajar, sunnah subuh, sunnah fajar, sunnah qabliyah sama isinya. Sesudah azan sebelum salat dilaksanakan lebih besar pahalanya daripada dunia dan ini sunnahnya, apalagi yang wajib salat subuhnya luar biasa. Dan banyak karunia-karunia pahala di sisi Allah, amalan sederhana tapi pahalanya yang Allah janjikan begitu luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah-ceramah beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di-subscribe, tombol lonceng, like, comment dan share. Thank you for watching and see you for the next one. Bye bye.